Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan berkah, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang penuh barokah ini, yakni di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di dini wa dunia wal akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sedikit uraian terkait dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya adalah, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya tanda baiknya Islam seseorang itu di antaranya adalah dapat dilihat dari bagaimana orang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwasannya apa saja hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita sehingga kita perlu meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali perkara-perkara yang itu tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjauhinya, terlebih di bulan yang penuh barokah ini, di bulan Ramadan ini. Maka marilah kita jauhi beberapa perkara yang tidak bermanfaat. Yang pertama, perkara yang tidak bermanfaat adalah perkara yang diharamkan oleh Allah atau perkara yang menimbulkan dosa jika dilaksanakan. Apa saja itu? Di antaranya adalah maksiat. Di bulan yang penuh barokah ini, kita diwajibkan untuk berpuasa dan juga meninggalkan perkara-perkara yang itu dapat membatalkan puasa kita. Termasuk di antaranya adalah maksiat. Maksiat ini adalah perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah kita, termasuk di antaranya adalah pahala ibadah puasa. Maksiat itu apa saja? Maksiat itu bisa maksiat dari mata, maksiat dari telinga, maksiat dari tangan, maksiat dari kaki, bahkan maksiat dari pikiran-pikiran kita. Kemudian juga perkara-perkara yang harus kita tinggalkan yang tidak bermanfaat, yaitu perkara-perkara yang makruh. Perkara makruh memang tidak berdosa jika dilakukan, tetapi perkara ini banyak tidak manfaatnya atau bisa menimbulkan kemudharatan bagi diri kita ataupun juga bagi orang lain. Di antaranya perkara makruh yang perlu kita hindari di bulan Ramadan ini yaitu misalnya makan hingga kekenyangan. Nah, tentu ini menjadi hal yang makruh. Makan hukumnya adalah mubah, tetapi jika kita sampai kekenyangan maka itu menjadi makruh dan itu harus kita tinggalkan. Yang ketiga yaitu perkara yang perlu kita tinggalkan adalah perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Perkataan-perkataan yang itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya yaitu ghibah ataupun perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Misalnya kita menggosip dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di bulan yang penuh barokah ini, marilah kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu. Selain juga agar ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih khusyuk, kita juga bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Nah, bermanfaat ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri khususnya, dan lebihnya adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah,
Demikian tadi sedikit uraian yang dapat saya sampaikan terkait dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.